lu yang goyangin lu. Ah, ini enggak mau nih. Enggak takut. Katanya tadi pemberani, sekarang takut baru. Aku gak terima kamu dibeginin. Kamu jangan emosi, kamu harus jelasin. Kamu harus dengerin penjelasan aku dulu. Ya kamu juga harus ngerti perasaan aku. Gimana perasaan aku, orang yang aku sayang tapi disakitin. Maksudnya orang yang pernah aku sayang maksudnya. Sekarang aku udah gak sayang sama kamu. Gini aja deh, kalau gak kamu aku latih bela diri aja deh. Boleh. Jadi biar kamu bisa jaga diri kamu lagi. Oke, emang kamu tahu cara? Kan kamu tahu sendiri aku sempat 7 tahun di Thailand. Berarti kamu bisa bahasa Thailand? Aduh, kok kesono ya arahnya ya. Lain nakap. Lain nakapan ala itu makanan malah kalau pakai lakau poem. Kapun kap. Kapun kap, suari kap. Aku panggilin dulu ya. Okay. Iya ya. Okay. Si Reno, biar aku ajarin. Contoh langsung nih. Oke. Okay. Reno! Ya bos! Sawadika! 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 Mau ganti Jenny. Oke. Okay. Ya. Nih ya, aku ajarin langsung ya. Oke. Okay. Ini namanya adalah Sengki Tingwah. Wow. Selengkat kaki banting bawah. Wow. Berdiri dulu, siap. Lakukan serangan ke gua. Pukul. Langsung begini. Iya. Begini, langsung kita banting ke bawah. Langsung kita banting. Iya. Bentar, katanya jago harusnya langsung kebanting ke bawah dong, ini kenapa nggak jago? Nah ini teorinya, gitu. Jadi nggak mungkin dia langsung gue banting ke bawah dong. Dia kan anak buah gue. Ah bilang aja nggak bisa. Bisa, gue buktiin pakai jurus kedua. Coba, gue banting nih orang. Ini penganting pan. Oke. Okay. Pegang tangan, banting ke depan. Jadi kita misalnya ada yang godain kita, ada catcalling misalnya. Kamu ajak dia salaman. Salaman. Kamu tarik ke depan, terus kamu banting gini. Wah. Kali ini jatuh gitu ya. Ntar gue kasih bonus lo. Oke, Mas. Pokoknya siap-siap ntar pokoknya. Gocap gak apa-apa. Gocap ya? Iya udah gampang. Siap. Dapetin lu langsung jatuh, oke. Briefingnya suruh pura-pura jatuh kalau udah dibanting ya? Iya. Ini belum dibanting kenapa udah taper duluan nah, dia? Itu adalah jurus tenaga dalam. Oh. Jadi itu emang tenaga dalam yang kita gunakan. Jadi tanpa harus menyentuh, tanpa sentuhan, tanpa physical touch itu kita bisa menjatuhkan orang. Oke. Iya, jadi itu emang. Coba sekali lagi. Ada clip on ya? Ada clip on, Pak. Iya, Pak. Aduh. Oh my God. Lihat nih, sekali lagi nih. Kamu keren banget. Sekali lagi nih ya. Kamu keren banget. Zat. Dengkul sakit, Pak. Itu, lihat aku jago banget kan. Oh my God, kamu keren banget. Iyalah. Aku nyesel banget mutusin kamu dulu. Lah iya, kamu tuh harusnya tuh cari cowok pemberani. Ya. Yang bisa melindungi orang yang paling dia sayang. Melindungi wanita. Mengayomi.
pilihlah cowok yang paling berani seperti gua ya, ya Allah. Gak ada mundur-mundurnya. Ini baru. Bos. Bos, ini kenapa bos? Bos. Kok goyang? Itu kok goyang sendiri? Itu gimana bos? Itu, samsaknya goyang sendiri. Siapa yang? Lu yang goyang ini? Udah, kamu gak usah takut. Kamu tenang aja. Biar aku aja yang gak tenang. Loh. Ini kenapa sih? Lampunya bikin bulu mata aku merinding. Bulu kuduk kalau. Kalau kuduk, bulu mata kelilipan. Ini malam apa sih? Malam. Takut. Takut itu berlindungnya bukan yang lebih lemah. Iya. Ini tampang sangar-sangar takut juga. Bukan ini. Bukan saya. Kalian tuh takut kenapa? Nyangkut. Bantuin. Biar aku yang ini. Sabar. Ini ujian, sabar. Bantuin, bentar. Iya, maaf, bisa bantuin. Tolong tutupin pintunya ya. Ini siapa yang belanja online tongkat? Itu Pak yang punya, Pak. Loh. Oh ini bukan ada pesanan belanja bukan, online? Bukan, ada ini yang doang. Maaf. Oh, iya. Mohon maaf. Kenapa? Kalau saya pegang tadi kayak pegang tongkat. Kenapa bapak yang pegang jadi kayak main bambu gila? Bukan bambu gila. Apa kamu? Hah? Wuh. Bapak ngapain kesini? Aku ngapain sih, Om? Kok tanya saya? Pak, baca tuh, Pak. Baca, Pak. Bapak, mohon maaf jangan deket-deket saya. Apa? Takut keinjek. Sini. Bapak mau ngapain kesini emang? Adek mau ngapain? Tapi ini percaya enggak percaya? Begitu Bapak datang kok nih lampu lihat. Terang. Tadi kedip-kedip hilang loh. Wah. Jangan-jangan Bapak ini orang sakti. Saya kok keras sakti. Ya. Pak, sini Pak. Orang sakti. Kalau keras sakti mah gini dong. Orang. Pak, mohon maaf. Bapak agak maju kalingan meja. Kalingan meja, Pak. Lagi siapa yang naruh meja di sini? Ya ini emang kafe begini, Pak. Ini kafe saya. Kamu? Iya. Dia yang naruh, Pak. Dia yang saya naruh, Pak. Kafe. Oh, yang naruh, kamu Pak. Yang naruh ini di sini? Iya, Pak. Bentar. Kenapa, Mbak? Saya dapat bisikan. Wah, lewat mana, Mbak, dibisikinnya? Lewat tulisan. Kalau yang ada di sini butuh yang namanya ayam hitam 2 ekor. Ayam hitam 2 ekor mau dinikahin Mbah sama Mbah. Buat syarat, ya kan? Buat iya, syarat. Oh, syarat. Kan aku nikah sama ayam. Oh, ayam belum tentu mau. Cepat, Pak, udah penuhin aja, Pak. Serem, Pak, takut ya. Iya, penuhin. Daripada nanti ada korban lagi. Ya. Saya dari pihak PLN, mohon maaf, saat ini sedang ada gangguan listrik di area set kafe. Apa? Ada gangguan listrik di area kafe. Di area kafe? Oh, di sini. Ya. Oh, ini gangguan ini karena ada gangguan itu? Ya, sedang ada gangguan listrik, Pak. Saya
boleh ngomong? Silakan. Lu datangnya kecepetan. Ntar kalau udah turunin semua, itu yang tadi gue sebutin baru lu nongol. Ya. Siapa yang suruh masuk? Ya mau gimana, Pak? Oh, jadi tadi tuh bohong. Banyak tempat ini rame. Wow. Gak. Bohong. Gak. Ini bohong nih berarti nih. Gak percaya lagi, Pak. Maaf. Ini sudah ada petugas PLN kasih tahu bahwa ini lampu terjadi gangguan PLN. Udah mending adiknya belajar, yang ambil rapotnya.